Arsi. Kenapa jantungku makin berdebar kencang? Kenapa ini jadi salah tingkah begini? Ya Allah, apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta sama Raja? Gue minta maaf. Karena gue udah pakai baju lo yang emang gak mampu gue beli. Apa? Sorry, kurang denger. Gue minta maaf udah pakai baju lo yang gak mampu gue beli. Coba sekali lagi aja. Sini enggak. Enggak, siniin. Siniin. Gue tau lo bukan gue. Enggak, apaan sih ini? Apa temen gue? Hapus. Enggak. Paling. Enggak, apaan sih? Sini. Hapus. Buat lo udah ngevideoin gue tanpa izin gue. Hancur. It's okay. Yuk, kita pulang. Tunggu. Permintaan maaf lo udah gue terima. Tapi gak sesuai ekspektasi gue. Kan gue minta Bu Dahlia untuk minta maaf dan sujud ke gue. Bukan lo. Jadi urusan ganti rugi tetap jalan. Dan kalian tetap harus ganti 8 juta. Please dong, Ran. Jangan emosi kayak gitu. Dengerin gue dulu. Gue tuh gak ngerti ya. Lo biasanya selalu belain gue, tapi sekarang... Ran, kapan sih gue gak pernah belain lo? Dari dulu gue selalu jadi garda terdepan. Gue cuma gak mau lo kelewat batas, Ran. Kelewat batas gimana sih? Lo kan tahu, gue akan ngelakuin apapun buat ngedapetin Raja. Gue ini dikejar waktu, Mon. Kalau sampai Raja tahu gue hamil, terus dia putusin gue. Lo mau anak gue lahir, terus jadi anak haram. Itu yang lo mau. Gak mau, Mon. Nanggung malunya seumur hidup. Ya udah oke, gue bantuin. Tapi lo kasih tahu gue apa yang harus gue lakuin. Gue mau lo cari tahu. Mereka honeymoon di mana? Gimana pun caranya. Dias. 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 Ibu memang gak pengen kamu dibully sama teman-teman kamu. Tapi apa pantas? Kamu bicara sama mereka. Kalau ibu ini ART-nya kamu. Ibu emang bukan ART Dias. Tapi gara-gara ibu Dias makin malu, makin dibully, Bu. Sekarang semua orang tahu kalau Dias itu cuma anak tukang cuci. Kamu sudah terlaluan. Dias. Istighfar, nak. Istighfar. Tahu, ibu udah capek banget.
sama ibu. Gue emang anak kurang ajar. Maafin dia semua. Nyakitin ibu, maafin dia. Ya Allah, apa Raja masih menganggap bulan madu ini karena kesalahan aku? Ini kamar kamu. Seminggu saya harus bersama wanita itu di tempat ini. Harusnya saya yang bikin dia menderita, tapi kenapa saya yang kelihatan menderita di sini? Halo sayang. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Bilang sama aku di mana kamu sekarang. Kamu bisa gak? Jangan tanya aku sedetail itu, Ran. Ya kamu harusnya jujur dong sama aku. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Aku lagi di Villa Harapan, di Bogor. Sama istri palsu kamu itu? Iya, terus sama siapa lagi? Ngapain sih kamu di sana? Kita mau honeymoon. Berarti info dari Dimas valid. Ran, Rani. Nginep di mana? Ya kan tadi aku udah bilang. Aku di Villa Harapan, di Bogor, tempat biasa kita dulu pacaran. Kok bisa ya? Kamu berduaan enak-enakan di sana, sedangkan aku di sini lagi sakit gejala ginjal. Iya, tapi ini bukan rencana aku, Rani. Ini planningnya Papa. Dan Papa nge-planning ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku pun gak bisa nolak kemauan Papa. Ya udah, aku kesana. Enggak. Kamu lagi sakit, kamu di sana aja, oke? Ya justru aku di sini makin sakit mikirin kamu di sana cuma berduaan doang. Rani, gini. Aku gak lama di sini, oke? Aku paling sekitar, ya sekitar seminggu lah. Begitu aku selesai, aku akan samperin kamu dan kita akan bertemu, oke? Sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu, biarin kamu sehat dulu, ya? Astaga, seminggu. Halo? Ran? Halo? Gue gak bisa gini terus. Om mau ngomong sesuatu sama kamu. Kemarin malam mama kamu telepon. Dia masih di Belanda ya? Kenapa mama? Biasalah. Nanyain kabar kamu. Terus dia tanya sama om. Kamu sudah punya pasangan hidup belum sekarang?
Kalau belum, dia punya rencana. Dia mau jodohin kamu dengan anak gadis koleganya di sini, di Jakarta. Bal, kamu ini dokter. Sudah mapan. Mau cari apa lagi? Gimana ya, Om? Aku masih belum siap, Om. Belum siap? Kita ini umat muslim. Menikah itu ibadah, Bal. Nggak boleh ditunda-tunda. Kamu beruntung nih. Mama kamu masih di Belanda, kan? Coba kalau dia di sini, udah dirongrong bolak-balik kamu disuruh nikah. Om tahu kok, mama kamu tuh pengen kamu seperti raja. Karena raja udah nikah, dia pengen juga kamu cepat nikah. Usia kamu itu udah cukup. Aku ngerti sih, Om. Tapi gimana ya, aku masih pengen fokus untuk kerja, Om. Ya mungkin 4 atau 5 tahun ke depan lah, baru aku pikirin, aku cari untuk pasangan hidup siapa. Oke, 4 atau 5 tahun lagi. Nanti kalau mama kamu telepon, Om harus jawab apa? Ran, Ran tunggu. Ih, ini cepetan. Ran tunggu, ih. Tuh, lagian jalannya cepet banget sih, kayak lagi gak hamil. Gue takut lu brojol loh, ah. Terus apa rencana kita sekarang? Ya gue mau nyamperin Archie sama Raja di villa mereka. Lu serius? Raja belum tentu seneng tahu kalau misalkan lu nyusulin mereka ke sana. Raja udah tahu kok gue mau nyusulin. Lagian juga gue udah tahu duluan sebelum lo kasih tahu. Ran, tunggu. Gue tahu lu lagi emosi dan cemburu, tapi tetap aja lu tuh harus jaga image dan jaga martabat lu. Terus apa? Lu punya usulan apa? Menurut gue, mendingan sekarang kita cari hotel yang deket-deket sini, terus nanti lu kasih tahu Raja. Iya juga sih ya. Yaudah yuk, kita cari hotel dulu yuk. Gue tahu, Rani pasti bakal nyusulin Raja. Makanya gue sengaja ikutin diem-diem. Setelah itu, gue akan cari cara untuk singkirin Raja. 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 Kemana ya? Raja. Kuda-kuda di sini bagus, Pak. Gagah. Betul, Pak. Ini memang kuda-kuda terhebat yang ada di villa ini, Pak. Saya jadi merindukan masa-masa di mana saya rutin berkuda. Pak Raja mau berkuda hari ini? Ya, saya sudah siap. Raja. Kenalin Pak, ini si saya, Archie. Pak Asep. Kamu mau berkuda? Iya. Kenapa? Aku juga mau ikut, soalnya homestay terus bosen. Enggak, Archie. Kamu tetap stay di villa. Biar saya aja yang berkuda hari. Gak apa-apa, Pak Raja. Kuda-kuda di sini udah jinak kok. Kalau gitu saya siapkan dulu kudanya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Please, Diarsi, kamu gak usah sok-sokan. Kamu itu kan belum pernah berkuda sama sekali. Kecuali kamu udah seperti saya, sudah pengalaman. Gak apa-apa, Raja. Aku kan mau belajar supaya aku bisa berkuda. Lagi pula, berkuda itu kan olahraga yang disukai Rasulullah. Iya, sekalian aja kamu belajar memanah abis itu. Terus kalau udah jago jadi atlet sekalian. Belajar berkuda dulu aja, Raja. Ya. Terserah kamu, terserah. Silakan, Pak. Ya. Kudanya udah siap.
Dias, kamu gak kuliah? Bu, Dias masih males, Bu. Soalnya nanti di kampus kan Dias bakalan dibully sama Adel dan teman-temannya tuh. Iya, tapi kan kamu jangan bolos kuliah. Kamu kan harus kuliah. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Ya itu mah gampang, Bu. Dias kan bisa pinjam catatan teman Dias. Makanya, lain kali kalau lihat barang punya orang, jangan diambil sembarangan. Udah dong, Bu, jangan dibahas lagi. Dias masih sakit hati ingat itu. Iya, tapi bolosnya jangan kelamaan. Nanti kamu bolong-bolong kuliahnya kebanyakan gak bagus. Iya, Bu. Tapi lihat situasi nanti ya, Bu. Soalnya dia takut kalau dibully lagi. Semoga mereka cepat lupa. Oh iya, Bu. Dias bosen nih, pusing main HP mulu. Mendingan Dias bantuin Ibu nganter lontrian. Yang benar. Kamu mau bantuin Ibu? Ibu nih, Dias tarik lagi nih kata-kata Dias. Ya udah, nanti biar Ibu siapin ya. Ibu tadi juga baru ambil lontrian dari Bu Jaka. Ya. Tapi Bu. Kenapa? Jangan bilang kalau kamu narik omongan kamu mau bantu Ibu. Oh enggak. Tapi Dias dapat jasa ongkirnya dong, Bu. Soalnya kan dia stres banget di rumah, butuh healing, mau nongkrong daripada dia stres. Iya, Ibu paham. Nanti Ibu siapin juga ya. Ya udah, Ibu siapin dulu baju-bajunya. Oke, Bu. Nih, ini bajunya. Ini alamatnya. Uangnya mana, Bu? Iya, nih, Pak. Ya Bu, ini mah kurang. Masih cukupnya beli kopi doang. Cemilannya belum. Jajannya banyak banget sih. Bias, uang itu ditabung. Ya udah deh. Oh ya, Dias pakai motor Ibu ya? Kamu kan belum lancar naik motor sendiri. Ya kalau nggak dicoba, nggak akan lancar-lancar Bu. Nggak apa-apa ya. Ya udah, tapi hati-hati ya. Iya. Nih. Oke, Dias berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Arsi, saya mau siapkan kudanya buat Ibu belajar. Baik, Pak. Gue harus cari dataran lebih tinggi biar bisa ngawasin mereka. Itu dia.
bisa berkuda juga dia. Tapi udah gue duga, Raja kesini mau senang-senang sendiri doang, gak ngajak-ngajak Arsi. Dasar egois. Kuda punya pendengaran yang sensitif. Kalau dia dengar suara keras tiba-tiba, pasti kudanya bakal ketakutan. Kang, punten. Iya. Lagi berburu ya? Oh iya, masih setahun di sini ya? Oh iya. Akang udah biasa berburu di sini? Nggak sering juga sih. Gimana kalau kita bikin taruhan, Kang? Taruhan apa tuh, Kang? Kalau Akang berhasil nembak burung yang ada di pohon itu tuh? Iya. Saya kasih 1 juta. Wih, bener nih, Kang? Beneran, masa saya main-main? Boleh, boleh, Kang, boleh. Nih, uangnya udah saya siapin. Oke, oke. Oke ya? Oke. Ayo, ikut saya. Siap. Tuh, Kang. Yang di situ tuh. Arsi, hei, hei! Ya Allah, tolong, ya Allah, ya Allah! Arsi! Arsi! Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ya Allah, apakah malaikat penolong yang Engkau kirimkan untuk hamba-Mu ini? Makanya kamu itu jangan sok tahu, As. Ngerepotin saya aja. Maaf. Maaf, makasih. Bosan saya dengar kata itu dari kamu setiap hari. Ya Allah, kenapa jantungku makin berdebar kencang? Kenapa ini jadi salah tingkah begini? Ya Allah, apakah aku benar-benar sudah jatuh cinta sama Raja? Lagi-lagi rencana gue gagal. Padahal gue mau celakain Raja, tapi malah Arsi yang nyaris jadi korban. Dan Raja kembali jadi pahlawan yang menyelamatkan nyawa Arsi. Bukan yang ngejauhin Arsi dari Raja, gue malah ngebuat Arsi jadi semakin dekat dan menyukai Raja. Gue gak bakal nyerah. Gue bakal cari cara lain buat nyingkirin Raja. Mas, saya jadi dibayar kan? Ini. Terima kasih, Mas. Sama-sama.